Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amelia Rahmah, NPM 1963-0470 dari kelas 6M reguler pagi. Di sini saya ingin mengklasifikasi image ras kucing pada orange. Pertama-tama kita pilih image analistik, kemudian pilih import image untuk buat datasetnya ke aplikasi. Nah, ini sudah ada databasenya. Saya pilih dari sini. Kemudian kita tambahkan image viewer untuk melihat foto alamat datanya. Sesuai kategori. Kemudian kita pilih image embedding. Kita sambungkan, kemudian kita pilih ini, kemudian data table kita letakkan di atas sini lagi. Kemudian kita tunggu ini sampai selesai. Setelah selesai, kita sambungkan. Kemudian kita lihat lagi. Nih, ada banyak. Kemudian kita pilih skor evaluat. Kemudian pilih skor. Kita letakkan di bawah sini. Kita sambungkan. Kemudian kita pilih ini, kita sambungkan juga. Kemudian kita pilih model, pilih naipes, letakkan di sini. Kemudian kita sambung juga, menyambungnya dari belakang ke depan naipes. Kita tunggu. Setelah selesai, kita klik lagi SPM. Letakkan di sini juga. Kemudian dari belakang sini kita tarik ke depan SPM. Kita tunggu lagi.
Setelah kemudian setelah selesai kita pilih lagi image analytics, kemudian pilih image viewer, kita letakkan di sini, kemudian kita sambung. Kemudian di konversi matriks pilih. Dari sini terlihat ada 142 citra jenis klasifikasi Bengal dari 156 citra. Kita melihatnya kemudian double klik pada image viewer nih muncul kucing dengan jenis Bengal. Kemudian kita klik lagi, kita pilih yang di sini SVM. Kemudian dari data sini dari 150 data terdapat 152 citra Bengal, kucing Bengal. Kemudian kita klik lagi, masih di sini. Kemudian kita klik lagi di dari 158 citra ada 3 British Shorthair. Kemudian kita pilih lagi, ada 3 juga. Kemudian di sini juga kita pilih lagi dari 158 foto atau citra ada 3 British Shorthair. Kemudian kita klik lihat lagi, ada lagi. Nah, sekian dari video saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.